mungkin ada hujan deras atau apapun. Nah, itu besok rumah sakitnya bisa jadi terganggu gitu ya. Kemudian ada bisa menjelaskan seperti apa. Kemudian ada latihan. Nah, latihan ini dilaksanakan berapa lama. Apakah misalkan rutin, ya, 2 tahun atau 3 tahun. Hal ini penting untuk meristas atau memperbaiki, menambah pengetahuan maupun memperbaiki pengetahuan yang sudah lama tidak digunakan. Kemudian ada maintenance, kebijakan maintenance seperti apa. Apakah ada manipulasi yang dilakukan secara rutin atau tidak, misalkan blood pressure. Itu harus dikonversi. Ya, contoh yang sudah sama adalah timbangan. Timbangan perbadan itu harus dikalibrasi sehingga tidak pakai sesuatu yang kurang nilainya. Kemudian, kelanjutan prosedur dan proses baik administrasi, diagnosa, maupun terapi yang sudah cukup penting. Kemudian ada faktor situasional atau instrumental. Misalkan silakan lingkungan. Sistem informasi jika sistem energi itu merupakan sistem bangunan di suatu unit layanan kesehatan. Apabila sistem informasinya terganggu atau terjadi kegagalan alam, itu akan mempengaruhi kinerja layanan kesehatan tersebut. Misalkan dapat kita lihat kalau kita pergi ke suatu bank gitu ya, karena perhatiannya tidak jalan, terus kemudian perhatiannya ada masalah, layanan bank tersebut terganggu. Begitu pula kalau kita ke suatu rumah sakit yang sudah menggunakan sistem informasi yang sudah bagus, itu ada kegagalan di sistem informasinya, baik di hardware maupun software. Nah, layanan kesehatan yang diberikan akan sedikit terhambat karena masalah tersebut. Dan tadinya, di suatu jam bisa melayani sekian pasien. Nah, karena ada kegagalan dalam sistem informasi, maka pelaksanaannya jadi lebih lambat. Begitu pula sistem energi. Nah, contoh yang gampang adalah listrik, karena semua alat, hampir semua alat yang digunakan atau dipakai di rumah sakit menggunakan